Sudah selalu bisa, kalau bisa selalu ada. Yellow Devil in the World, welcome back again to Korigor Open Book, Korigor Open Post Facebook. Gimana sekarang ya, bro? Beli lagi Korigor Open Book, jadi kita lanjutkan Mr. Cashman-nya gitu loh, dengan meme-meme terbaik kalian. Aduh, gak boleh ketawa kalau di sini, gak boleh ya. Lumayan ya, aduh, 3 Mr. Cashman 100.000. 100.000 untuk video yang ini. Untuk 3 terakhir nih ya, di video pertama 100.000 ya, gak 50.000 untuk meme kalian. Kalau gue ketawa. Alright, kita aja langsung facebook.com/korigor klik mention. Aduh anjing, gak boleh ketawa, Blay. Cuman sebelumnya gue mau nginfoin juga nih ya, bro ya. Kalau gue lagi main game mobile namanya Honkai Star Rail. Jadi game ini tuh strategi RPG dari publisher FireFirst, yaitu publisher yang sama Genshin Impact. Dan Honkai Star Rail ini tuh temanya tuh kayak galaktik gitu, di luar angkasa. Tapi Gen Honkai ini selain di mobile, Android dan iOS yang pasti ya, lu juga bisa main di PC, men. Karena temanya luar angkasa kayak gini, yang pasti tempat-tempat yang ada di gamenya itu futuristik. Salah satu contohnya ada kapal tempur yang gede banget, namanya Xianzhou Luofu, dari aliansi Xianzhou, yang juga tempat tinggal dari 3 ras. Jadi ada banyak ras juga di sini, bro. Terus ada stasiun luar angkasa Herta juga, yang pasti jadi tempat penyimpanan barang-barangnya si Herta. Jadi ada pesawat, ada stasiun luar angkasa Herta, dan ada juga tempat namanya Belobog. Jadi tempat itu kayak habitat terakhir manusia di planet S. Sebenarnya jadi game ini tuh kayak turn-based gitu, bro. Turn-based strategi RPG. Jadi lu bisa level up, bisa enhance equipment juga, biar strategi ketika lu battle lebih optimal buat ngelawan musuh. Dan yang keren ya menurut gua ya, musuh sama lingkungan ketika lu battle itu bakal berubah-berubah sesuai strategi lu. Itu kayak unik banget, man. Bisa level up, enhance kayak RPG biasanya. Cuman ada yang menarik lagi, lu bisa combine skill di Honkai ini. Jadi tiap-tiap karakter tuh lu bisa pilih strategi untuk battle kayak gimana sesuai dengan gaya main lu. Tadi ngomong-ngomong satu karakter, ada salah satu karakter yang gua suka, yaitu Wild Yang. Jadi dia tuh member senior dari Astral Express. Karena kan lu tau lah ya, kalau gue bocahnya tuh DPS gitu ya. Jarak dekat gitu, dan damage-nya gede, Wild Yang gini. Jadi gampang lu bisa ngelemahin musuh dan ngasih efek slow ketika lu battle. So pokoknya download aja linknya di description. Main bareng sama gue mabar, dan gue juga mau ngasih info kalau ada acara offline dari Honkai Star Rail di Jakarta Barat, Museum Fatahillah Kota Tua. Pastinya banyak giveaway, aktivitas, dan hadiah-hadiah menarik lainnya ketika lu datang di sana. Pokoknya kasih tahu gue kalau lu main, add friends, kita mabar. Jadi klik link description. Pokoknya klik link di description. Alright bro, langsung aja kita lanjut ke Open Facebook. Utamakan fungsi bukan gengsi. Nah, apa nih, Blay? Coba. What the fuck? Tangan aja di hammer. Tangannya multifungsi, dia lur. Bisa gitu. Iya. Ini tangannya juga bisa jadi ulekan dapur nih, Blay. Kebetulan. Multifungsi loh, Dil, Blay. Gak apa-apa, yang penting positif-positif aja. Maaf kalau tanganku kasar karena hobiku balap liar, megang stang, bukan grepe-grepe isi. Ada mulu, kenapa sih yang kayak gini-gitu ada mulu gitu, kenapa sih bocil-bocil so iya gitu, kenapa ya dek? Nanti kalau udah tahu rasanya grepe isi kutang juga malas balap liar, malah stok lotion gitu biar halus. Boleh lo caranya lo dia, Blay. Keren juga. Bisa dipraktekin nih, Blay. Kalau lo mau pacaran sama orang yang udah punya pacar, jadi selingkuhan. 2023 banget sekarang mah, Blay. Udah punya pacar seikat. Memang banyak sekarang gitu orang-orang yang gairahnya tuh kalau punya pacar ceweknya. Kalau nggak punya pacar kayak kurang menantang. Jogging di pagi hari biar sehat, Korna. Apa nih? Lihat, guys. Pemandangannya enak banget. Jogging di pagi hari ya. Hutan rimba gitu. Mbaknya hutannya rimba. Nggak ketawa, kan gue ketawa jokes gue, bukan videonya. Sans lah, Blay, sans. Tapi mbaknya ini pagi-pagi sehat sih. Sangat sehat gitu. Sehat banget, Blay. Pemandangannya enak banget. Gitu, nempel gitu, Blay. Posisinya nempel. Bagus lekukannya tuh. Nggak ada space gitu. Nggak social distancing, bagus gitu. Bakatnya gitu ya. Bakatnya nempel banget gitu. Lari.
gitu. Bagus, ke banyak orang gak social distancing gitu. Wah, gas pokoknya. Gundal gandul. Premium 100% original. Celana denim jeans pria atau cowok, cutting, slim fit jeans, skinny jeans, pensil jeans, stretch jeans. Bahan denim jeans melar. Hah, gimana sih anjing? Apa sih? Baru login udah logo dari dunia. Anjing, ketawa kintil. Aduh, si Faiz Aceh lagi anjing, dia nih udah pernah menang nih. Ah, bangsat. Anjing, itu mah bukan login, Blay, ditenggelemin itu mah, Blay. Pakai air suci. Fuck lah, Blay. 100.000 pertama nih, Blay. Aduh, anjing, tolol. Terlalu nafsu itu pasturnya, Blay. Tuh. Oh, bukan terlalu nafsu, kesetrum lah. Kesetrum anjing. Goblok. Siapa yang naromik di situ? Kesetrum. Ah, bajingan. Enggak boleh ketawa lagi, gor. Benarkah sebuah perbedaan saat makan mie, cowok, cewek? Gak gini kok. Cowok lebih barbar, Blay. Ini bukan makan mie, anjir. Nyedot kontak. Mobil goyang viral, bang. Pasti tau lah, bang, kor ahlinya. Ah, udah tahu gue apa ini. Pasti gorengan. Udah pasti jelas gorengan. Nih, tah, kan. Tah. Gak tahu gue, anjir. Bacot lu. Coba lu nipu gue, anjing. Lagi kebanjiran orderan. Tuh kan, pasti kakaknya nih. Bagus tapi banyak gorengan dia tuh. Mobilnya BMW. Keren. Gitu ya. Skincare-nya bisa diminum gak? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, apa nih? Maafin ke bapak nangis. Maafin ke bapak ngakak. Itu menandakan harmonis. Tidak problematik keluarganya, bro. Bagus. Suka gue nih. Banyak yang di show-show yang gak problematik gitu. Suka. Beda sama 2020 gitu ya. Mungkin karena pandemik, emosi gitu kali ya. Beda nih 2023 ini gitu, bro ya. Banyak kal-kal yang harmonis. Bagus. Suka gue. Lanjutkan. Jika ada orang pencari bakat melihat bakat anak ini, bisa jadi anak ini diambil untuk dijadikan tumbal proyek. Mukanya kayak kenal gitu, kenapa ya? Kayak mirip siapa gitu. Mukanya itu loh, Blay. Kayak kenal gitu. Aduh, kenapa sih ngetes api gitu di tangan, bro? Kerja bagus lah ya. Dan keluar ke suara lelakinya gitu. Sangat cowok gitu. Apa ini soal rudal, bang? Harga menik sangat... Apa anjing? Harga menik sangat terjangkau, hanya 5.000. Makanan, ini teh memek, bukan memek. Memek, bro. Pesannya 100.000, tuh. Semangat kali mesennya, Blay. 100.000 banyak dong, Blay, memeknya. Cuma beli emas aja, bang. Yang sebelah karat mana? Yang sebelah karat sebelah sini. Hah? Ya. Nanti pergerakannya 530, mas. Oh. Kalau yang sebelah sini sekitar 805, 17 karat. Yang 8 giga ada nggak, Pak? Lu pikir pipo gitu, aneh banget, anjir. Itu emas, Blay, flex, bukan spek HP. Suka aneh aja, anjir. Cuma beli emas aja, bang, nyebelin gila, anjing. Tahu aja kelemahan gue ya, yang begini-begini. Bajings. MK, momen ketika lu silaturahmi ke rumah om sama tante lu, tapi cuma ada anak gadisnya doang, lu be like. Anak gadisnya bi. Lucu kali, bah. Apa nih? Kenapa sih gue rasa? Anjir. Aduh, Rita, kenapa sih kamu? Aduh, lucu lagi nih mimi babi. Lu jangan ngeliatin si orang ini gitu, kenapa ya? Ini sosok ngebas itu kan. Anjing ya, nyebelin banget, anjing.
Itu nyebelin banget. Itu nyebelin banget, bangke, bangke. Terus kenapa anak gadisnya itu kayak malu-malu mau gitu, kenapa ya? Biar auto berkembang biak apa gimana sih gitu loh. Aduh. Pokoknya sebaiknya jangan terlalu gegabah ya kalau ke rumah tante yang jauh, apalagi gitu bisa dipacarin tuh tante yang jauh tuh, Blay. Aduh, suka gitu. Kenapa ya? Aduh, makanya jangan introvert, keluar kalau lebaran gitu, bro-bro. Jadi kan yang lucu-lucugin segitu. Aduh, like dulu lah. Cing 200.000, Blay. Fakinel. 200.000, Blay. Ketika rasa sabar kalau dengan rasa pedas. Marah bocil masih kecil, marah-marah gitu, kenapa ya? Emosi enggak bisa diatur gitu, aneh. Korigor open book. Gue tahu dia maksudnya kemana nih anjing. Gue tahu nih, mirip someone gitu. Kenapa ya? Ada aja anjing sampai sakit Indosiar, kenapa sih lu? Aneh banget anjing. Anjing, anjing, ah bangsat, ada dong beneran kayak gue ini, apaan foto kipak, apaan nih foto anjing, mirip banget, harus gue like lagi. Ah 300.000, Blay, 300.000, Blay, ah fucking hell. Ah jangan, please, yang receh-receh gini tuh jangan, atuh anjing, aduh bangsat. Mirip Pak D gitu, kenapa ya anjing? Emang jadi ojek online dia sekarang ya? Ntar gue mau beres ya. Jakarta keras versi Depok, bang. Depok doang gue lewatin. Hah? Depok yang orang gak tahu. Aneh. Depok doang gue lewatin tiap hari. Aneh. Depok beda universe itu mah, Blay. Mungkin itu mah lebih ke 2200 baru kayak gitu kali Depok ya. Nggak tahu gue juga, Blay. Atau beda dimensi gitu, gue juga nggak tahu. Beda universe lah, ini mah pasti Depok nggak jelas. Udah tau di Margonda tuh panas itu kayak anjing gitu, kenapa ya? Panas edan gitu, gue bingung gue sama Depok. Daerah situ doang sih, gue bingung banget sama Depok tuh kalau gue ke situ. Buh, panasnya edan, Blay. Jadi kalau bulan puasa lewat daerah arah Margonda, Sawangan, Depok tuh, waduh. Pusing lah, haus bawaannya, Blay. Gak kuat. Maksat, kenapa ya? Kumis tebal, tulisannya I love you dengan celana 3/4 gitu, kenapa sih? Aduh, babang-babang banget gitu, kenapa sih? Sebel gila anjing. Aduh, maksat. Kenapa selarinya malu-malu gitu sih? Sebel banget gue, sumpah. Habis disuruh emak nih ngambil galon ini orang nih pasti nih. Aduh, gintil. Jangan ngomong ini saat kumpul keluarga. Malu. Kadian, tolong. Kadian, tolong. Oh, bakal kamu punya kendaraan sendiri. Kan lebih gampang. Baru punya mobil. Di Jakarta kan dia masih gampang. Pasti nikah, pasti grafik. Mau beli rumah sendiri kayak sepupu kamu yang lain. Masa kalah sama si Rina? Nah, kan. Baru kerja. Kan, waktu sepupu kamu, udah punya anak. Nah, kan. Kesurupan. Iya. Kesurupan. Please jangan gorengan anjing. Oh, kirain gua gorengan kipak anjing. Kesurupan roh pengangguran. Jadi kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Emang kamu punya apa, gue? Oke. Yang mudik auto ganti provider, mudik bersama. Ketawa lagi gue. Aduh anjing, sakit kepet. Goblok. Anjir, bersama domba-domba gitu. Bersama domba. Yang mudik auto ganti provider. Aduh serem banget kalau mau dikesan atau mau dikalam barzah, Blay. Belum siap Om. Gue manggilnya apa, Blay? Mas, Lord gitu anjir. Aduh, gue like lagi si kipak ini ya. Anjir udah berapa itu? 400.000 ya? Ah kintil. Mudik bersama Yesus. Auto login anjir. Aduh the fuck. Receh-receh gini nih gitu, kenapa ya bro. Oke lah bro, mungkin segini dulu aja open Facebook ya, masih sisa 2. Aduh anjir, 400.000 ya bro. Aduh, di saving dulu lah buat 2 video lagi nanti lah. So langsung aja DM Abdul Faisal ya, screen capture buktinya yang ada di open Facebook yang gue like. So bisa tentu disel gue, share, like, subscribe. Peace. Semua sudah ku fahami, takkan bisa.